Halo, 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 lu, 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 ta, eh, pedang, pedang. Sumpah kasihan banget ya anjingnya gak pernah keluar guys ya. Oke lah, sekali-sekali aku keluarin lah ya. Sini nak, semuanya keluar sini nak. Sini, 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 keluar sini semuanya gak apa-apa. Main-main di luar sini, main-main di luar. Sini, 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 sini. Nah, itu ngapain tuh dalam? Ya ampun, keluar sini mas. Ayo keluar mas. Mas keluar mas semua mas. Oke udah kosong di sini kita tutup aja guys. Nice. Terus yang ini, yang satu ini kecantol. Biarin aja gak apa-apa. Ntar bisa teleport, liatin, teleport, liatin. Teleport. Oke, waduh aku lapar guys. Mau ngambil makanan dulu ke dalam storage room. Sabar. Ayo sini anjing-anjingku. Sini semua nak. Kita ke dalam storage room mengambil makanan. Soalnya aku lapar banget. Belum makan hari ini guys, ya ampun. Di sini makanan lupa aku. Di sini loh. Nah, lupa aku. Roti ya, ngambil roti aja deh. Roti. Waduh, rotinya udah mau habis guys. Ya ampun, kita sarapan dulu. Wow, anjing-anjingku udah banyak. Lu ngapain ke sana, Mas? Ngapain? Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Crazy Red. Oke, di video kali ini bakal bermain game Minecraft Survival part ke, ya ampun aku udah lupa part ke berapa. Ya udah lupa, maaf banget ya guys ya. Pokoknya lanjutan part dari sebelumnya ya guys ya. Nah, kan di sebelumnya aku udah bikin yang namanya tempat pembakaran di bawah tanah itu. Nah, sekarang aku mau bikin tempat crafting room gitu. Ya, mau bikin crafting room di bawah tanah. Biar kalau crafting enggak ke rumah lagi, enggak ke sini. Jadi aku mau bikin crafting room di dalam tanah, guys. Ya, jadi di sini loh, di sini. Oke, kita ke dalam dulu. Kita ke dalam. Nah, jadi ntar crafting roomnya bakal di sini. Kita hancurin dua furnace. Ya ampun, iya. Ya jangan bawa anjing. Kasihan. Sini aja. Anjing. Semua sini. Duduk semua, enggak usah ikut ngerepotin ntar. Mana yang lain? Oh, ini. Satu nih. Dua. Ya ampun, sini. Oke. Kita lanjutin, guys. Jadi kayak gini. Ke dalam. Nah, di sini entar aku mau bikin kayak semacam tempat crafting table gitu di dalam sini. Kita gali aja terus sampai ke dalam, guys. Nah, oh iya aku belum bawa tangga. Kampret. Tangga di mana di sini? Oh, ada banyak tangga. Ada 19. Lumayan tangga ada 19. Aduh, kan lupa lagi kan. Oke, kita taruh tangga di sini aja, di sini. Tipit. Pip. Nah, terus kita hancurin lagi ininya, cobblestone-nya. Kayak gini. Nah, oke udah hancur kayak gini. Terus kita terusin kasih tangganya di sini. Nah, kan mantap. Jadi kalau mau naik tinggal naik tangga. Nice, kayak gitu guys ya. Oke, bentar. Crafting room-nya segini aja nggak apa-apa deh. Torch-nya di mana? Waduh, torch-nya di inventory. Mau ngambil trocot dulu bentar. Torch-nya di inventory, trocot-nya. Di sini. Nah, let's go. Kita taruh trocot sementara di sini aja guys. Oke. Nice. Oke, terus ya aku bingung nih gimana. Lanjutin. Sebenarnya kalau crafting table enggak usah banyak-banyak sih ya. Soalnya kan satu aja udah cukup guys, tapi aku pengen yang banyak. Jadi biar lebih bagus aja tempatnya gitu aja sih. Intinya buat biar bikin bagus aja sih tempatnya. Papa, banyakin aja biar bagus aja tempatnya guys ya. Nah, udah kayak gini. Terus. Bagian sini kita bongkar. Tempat yang tadi kampus. Nah, kayak gini. Terus kita tempel bagian atasnya sini guys. Pop. Ya ampun, bolongnya gitu loh. Oke, kayak gini. Nice. Udah kayak gini guys. Oke, sebenarnya crafting table tuh gak usah banyak-banyak sih ya. Satu aja cukup. Tapi jelek kalau misal aku buat crafting room cuma satu crafting table. Jelek. Aku mau buat crafting room minimal crafting table-nya tuh ngelilingin kayak gini guys. Ngelilingin surrrr, gitu. Biar bagus ya guys ya. Gak apa-apa. Aku mau ngambil kayu dulu. Kayu di mana ya? Oh, di sini. Di sini. Nah, sini aku udah punya banyak kayu berslok, nggak apa-apa. Kita bikin crafting table yang banyak, guys. 16 kurang nggak ya? Kita tambah sampai 30-an lah. Nah, 32, mantap. Aku udah punya 32 crafting table. Oke, segini aja cukup lah ya tempat crafting table-nya. Nggak usah gede-gede banget. Cuma crafting table buat apa, guys? Oke, jadi segini aja, guys. Pip. Nah, kayak gini ya. Apa terlalu kecil menurut kamu? Apakah aku harus melewati lorong dulu buat crafting? Menarik. Salah guys. Oke, jadi di sini kan ada 1 2 3 4. Kita bagi lagi di atasnya kayak gini biar lebih luas. Nah, kayak gini ntar. Nah.
Kita bolongin sininya, bolongin bagian sini. Tuh, ini apa ini, kampus, kampus. Nah, terus kita kasih lagi bagian sininya crafting table kayak gini. Terus bagian sini kita bolongin lagi. Nah, kayak gini. Kita kasih crafting table lagi deh. Nah, oke, terus kita kasih crafting table-nya. Pip 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 pip. Nice, 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 nice. Udah kayak gini. Ya ampun, ada kayu jatuh loh, kam. Oke, udah kayak gini. Terus kita hancurin lagi bagian sininya pakai pickaxe. Nah. Ini bolongnya jelek banget sih, ampun, ampun. Jelek ya bolongnya, sumpah, gak mau aku. Bolongnya aneh. Oke, kita hancurin dulu bagian sini. Nice. Oke guys, jadi udah hancur kayak gini. Kita kasih cobblestone di sini. Oh, aduh, habis. Bikin lagi. Pup. Oke, ada 7, enggak apa-apa, lumayan. Pip. Aduh, guys. Bagian sini belum. Harus ngambil kayu lagi nih. Crafting table-nya di mana kayunya? Di sini. Nah, ini ada 1 crafting table, lumayan. Terus ada 21. Ada oak log juga, kita jadiin oak log-nya, kita jadiin ini dulu, guys. Birch plank sama ini kita jadiin oak plank. Terus kita bikin crafting table. Nah, ini juga. Nah, ada 16, lumayan. Semoga aja cukup. Tinggal bagian sini tok. Ini enggak usah di sini. Buat apa crafting table di sini? Nah, kita kasih ini aja, guys. Nah, terus kita kasih crafting table di sini. Nice, kayak gini. Oke. Nah. Udah jadi crafting room-nya. Tapi menurutku sih sempit banget, guys. Sempit. Tapi enggak apa-apa. Crafting table cuma apa? Crafting room cuma segitu aja, enggak apa-apa kok. Nah, di sini udah ada storage room, terus di sini udah ada furnace room, apa, tempat pembakaran. Nah, di bawah ini crafting room. Wow, mantap. Terus di sini juga aku hancurin. Ini ada 7 ya? 1 2 3 4 5. Aduh, enggak cukup. Segini aja lah, enggak apa-apa. Terus kita kasih trocot, kita hancurin dulu trocotnya. Trocotnya mana trocotnya? Di sini. Terus kita kasih trocot di bagian ujung-ujung sini, guys. Nah, kayak gini, terus kita kasih trocot di sini. Nice. Di bagian sini juga aku hancurin. Nah, terus kita kasih trocot. Bagian sini juga kita hancurin. Kita kasih trocot. Sini juga hancurin. Trocot. Wow. Udah jadi crafting roomnya. Mantap. Oke, terus ya. Belum selesai. Kalau misal aku pengen turunnya cepet, harus ada air dong. Bisa freestyle gitu, guys ya. Ntar di sini aku bolongin kayak gini. Nah, terus aku kasih air. Bagus nggak ya? Coba. Mana paketnya? Paketnya mana? Paket di inventory bagian sini kalau nggak salah. Nah, udah ada air. Oke, terus kita ngambil airnya di luar dulu. Bentar, kita ambil air di luar dulu. Woi, anjing. Dia di sini semua ya. Kasihan. Oke, terus kita ngambil air di sini kayak gini. Kita coba ya, kita masukin ke dalam crafting room-nya. Semoga aja bisa. Kita tutup aja dulu. Nice. Kita ke bawah dulu. Ke crafting. Ya ampun, dia ngapain di sini? Minggir. Oke, mantap. Joss. Oke, kita coba. Nah, di sini kita kasih water kayak gini, guys. Oke, kita coba ya. Misal aku pengen buru-buru nih, buru-buru bikin barang, kita langsung lompat. Pip. Waduh, kecantol tangga ya. Kok susah ya? Kecantol tangga, guys. Gimana nih caranya terus? Oh, jadi gini. Ya, pam. Enggak usah gitu. Kita hancurin aja ini tangganya dulu. Jadi di sini enggak usah dikasih tangga bagian sini, guys. Nah, bagian sini enggak usah dikasih tangga. Yang dikasih tangga bagian sini aja, kayak gini. Loh, kan bisa kan? Tuh. Nice. Oke, terus tinggal bagian sini tok. Loh, kan? Bagian sini tok. Put. Oke, mantap. Kalau misalnya aku buru-buru nih, pengen crafting apa? Aku pengen buru-buru crafting cepetan. Di sini. Nah, tinggal crafting gitu, guys. Mantap gak? Mantap banget, ya kan? Oke, udah kayak gini mantap. Airnya kurang kayak gini, kita tambahin aja, guys. Kita hancurin aja bagian sini biar nggak sempit tempatnya. Nah, bagian sini kita hancurin aja kayak gini. Ini juga hancurin. Oke, kayak gini, terus kita kasih air di sini. Kita hancurin, terus kita kasih air.
Nah, mantap 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 mantap, udah jadi kayak gini. Jadi lebih lebar, kalau kalau jatuh jadi lebih enak gitu. Pep 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 pep. Nah, tinggal crafting. Wah, parah-parah, keren. Oke, guys. Mantap. Pung. Ini kita hancurin aja deh ya. Yang ini. Jelek. Oke, enggak apa-apa, kita hancurin aja, guys. Biar kelihatan lebih luas gitu aja. Nah, kayak gini aja. Biar kelihatan lebih luas tempatnya, guys. Nah, mantap. Crafting room-nya udah jadi, tempat pembakarannya udah jadi, storage room-nya udah jadi. Terus ngapain lagi, guys? Aku bingung. Coba kalian komen aja di bawah, gua harus ngapain lagi di Minecraft Survival ini. Ini kayaknya videonya nggak panjang-panjang banget sih, guys ya. Soalnya aku cuma bikin ini sih, bikin crafting room-nya. Oh ya, oke. Jadi, oke guys, jadi sekian aja video hari ini tentang membuat crafting room. Nah, di sini udah jadi crafting room. Di sini udah jadi crafting room-nya, kecil aja nggak apa-apa. Sebenarnya sih crafting room nggak usah banyak-banyak ya, satu aja cukup. Tapi nggak apa-apa, aku bikin banyak gini biar tempatnya tuh lebih estetik, lebih keren aja gitu, guys. Oke guys, jadi jangan lupa untuk klik subscribe buat kalian yang belum subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk di share video ini ke teman-teman kalian, guys. Oke guys, goodbye guys. Oh ya, tadi aku belum bilang itu ya sebelum kalian menonton video ini ya, bilang dulu deh.